tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian tercinta di Desa Mekar Asih maupun perwakilan tiap dusun. Tentunya yang saya hormati, saya cintai sekaligus saya banggakan. Seraya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat panjang umur, atas limpahan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangka acara baritan atau sedekah bumi tahun 2023. Selawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Paduka Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umat-Nya senantiasa mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, saudara sekalian, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan kami bahwasanya pada hari ini 17 Mei 2023 kita melaksanakan agenda rutinitas kita. Setiap tahun kita melaksanakan hajat bumi. Yang pertama di dalam pelaksanaan hajat bumi ini adalah kirim arwah kepada orang tua kita, para pendahulu kita, para pendiri kampung, para pendiri Desa Mekar Asih ini yang sudah almarhum almarhumah. Mudah-mudahan kita doakan semuanya ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita sebagai generasi penerus tetap sehat walafiat, diberikan kekuatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah selesai panen dengan hasil yang berlimpah ruah, dengan harga yang luar biasa. Ini adalah suatu anugerah buat kita. Untuk itu seyogianya dan patut kita syukuri. Hari ini kita berdoa mudah-mudahan kedepannya panen kita lebih bagus, hasilnya lebih berlimpah, para pedagang hasilnya juga berlimpah, kemudian masyarakat semuanya tetap diberikan sehat walafiat, para aparat pemerintah desanya sehat, panjang umur, bahagia pula warganya. Itu salah satu manfaat dari kegiatan ini. Dan yang terpenting adalah terjalinnya silaturahmi di antara kita sekalian. Dari kampung Nambo datang, dari Susukan datang, Karang Tengah, akhirnya kita saling bertemu. Nah di sini filosofi daripada perjalanan Babarit ini adalah yaitu menjalin ukhuwah Islamiyah. Kalau sudah terjalin ukhuwah Islamiyah, maka akan terjalin pula kekeluargaan di antara kita sekalian. Itu yang terpenting. Bapak, ibu, saudara sekalian, mari kita berdoa secara hikmat. Kami sudah kumpulkan beberapa ustadz yang ada di sini. Mari sama-sama kita doakan agar kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan desa yang aman, tentram, gemah ripah roh jinawi, bro di juru, bro di pantau. Itu istilahnya.